Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Tukang Kreatif, jumpa kembali dengan saya Sono KRC, si tukang kreatif alias kere tetapi selalu aktif. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Untuk yang sedang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Jumpa kembali dengan Sono GRC. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mencetak kerawangan ketebalan 3 cm motif mini matahari minimalisan dengan mudah dan gampang. Untuk langkah yang pertama adalah kita memberikan minyak pelumas. Minyak pelumas ini bisa menggunakan minyak goreng juga bisa, oli pelumas juga bisa, minyak goreng bekas juga bisa lur. Nah, ini caranya. Setelah keseluruhan papan cetakan dari spon hati atau spon Eveva kita kasih minyak pelumas secara menyeluruh dan rata lur. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menuangkan adonan dengan menggunakan aplikasi 3-in-1 dari bahan GRC, antara semen, paduan semen, pasir dan serat fiber. Kita tuangkan adonan lur. Nah, ini caranya. Spon yang sudah dikasih minyak pelumas secara keseluruhan dan rata, lanjutnya kita kasih adonan aplikasi dengan semen dan pasir dengan perbandingan 1:1 lur. Nah, ini caranya lur. Ini kebetulan pesanan panjangnya 3 meter 30 lur, jadi dipotong jadi 2. Kalau dibikin satu panjangnya itu diangkat nggak kuat karena beratnya itu 150 kilo. Jadi kalau dibagi 2 itu sedengan lur, beratnya cuma sekitar 75 kilo. Karena ini volumenya, sana pesanannya 3 meter 30 kali tingginya 1,5 meter. Nah, ini lur. Kita tuangkan adonan dari aplikasi semen dan pasir dengan perbandingan 1:1 lur secara menyeluruh dan rata. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menaburkan potongan serat fiber ke atas matres papan cetakan dari bahan spon hati atau spon Eva. Nah, ini lur. Ini sudah dikasih adonan nih semuanya. Nah, setelah adonan semuanya rata keseluruhannya, untuk selanjutnya adalah kita menaburkan serat fiber sebagai pengait tulangan antara aplikasi 3-in-1, paduan semen, pasir dan fiber. Kita tuangkan potongan serat fiber lur. Lah, ini setelah dikasih adonan seluruhannya, selanjutnya kita kasih taburkan potongan serat fiber di atas adonan papan cetakan spon hati atau spon ebani lur. Ini caranya seperti itu. Setelah ditaburkan, selanjutnya adalah kita membenamkan potongan serat fiber ke dalam papan cetakan spon hati atau spon Eva lur. Nah, ini caranya. Ya Sobat Tukang Kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya alias orang bayar lur. Nah, ini caranya lur, mudah dan gampang untuk dicontoh lur. Ini proses pembuatan kerawangan motif bunga matahari minimalisan dengan ketebalan 3 cm. Nah, kebetulan ini lur, pemesannya minta panjangnya 3 meter 30, jadi kita potong menjadi 2 bagian, karena kalau nggak di
potong ini beratnya sekitar 1,5 kintal lur atau 150 kilo. Jadi kita potong menjadi dua. Nanti kalau jadi beratnya sekitar 75 kilo. Setelah dikasih taburan serat fiber secara menyeluruh dan rata lur, langkah selanjutnya adalah kita mengasih tulangan. Ini karena ketebalannya 3 cm, kita bisa ngasih tulangan dengan besi 8 cukup lur. Nah ini lur, kita pasang besi, tepinya kita kasih besi 8 sebagai tulangan. Nah, kasih besi 8, tengahnya juga ada besinya lur, pakai besi 8 nih lur, ini besinya. Nah, kita pasangkan besi 8, terus untuk yang pendek-pendek joinannya, ikat kaitannya untuk yang tengah, kita bisa menggunakan besi 6 lur. Besi 8 sama besi 6 tenannya. Setelah dikasih rangkaian besi 8 sebagai tulangan untuk kerawangan ketebalan 3 cm ini, untuk langkah selanjutnya adalah kita membenamkan lur, tulangan besi kita benamkan supaya tidak terlihat, cuma kelihatannya adonannya aja lur. Nah ini caranya kayak gini lur. Rangkaian potongan besi lur kita tutup dengan adonan aplikasi 3-in-1 lur. Nah ini caranya lur. Nah, ini adonan aplikasi menggunakan aplikasi 3-in-1 antara paduan campuran pasir, semen dan fiber 1:1, fibernya 1:5 dengan dibantu air secukupnya lur. Ini sebagai bantuan untuk adonan daripada GRC. Ini karena ketebalannya cetakannya itu 3 cm dan panjangnya 3 meter 30 lur, ini sangat berat sekali kalau nggak dipotong jadi dua. Jadi ini dipotong menjadi dua bagian lur. Potong dua bagian karena nanti kalau jadi beratnya sekitar 75 kilo lur. Nah, setelah adonan kita tuangkan di atas papan cetakan spon HP atau spon EVA, kita ratakan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menghaluskan atau meratakan bagian tepi muka papan cetakan dari spon HP atau spon EVA dengan ketebalan 3 cm lur. Nanti setelah halus, rata dan bagus, kita tunggu proses pengeringannya selama 14 jam lur. Proses pengeringannya setelah 14 jam ini baru benda dari kerawangan ketebalan 3 cm motif matahari minimalisan bisa kita lepas lur. Ya sedulurku, sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silakan like, subscribe dan komen lur. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, alias orang bayar lur. Nah ini lur caranya lur. Ini setelah papan cetakan dikasih adonan secara keseluruhan dan rata lur, kita hanya tinggal nunggu proses pengeringan selama 14 jam. Selama 14 jam hasil daripada pembuatan kerawangan dengan ketebalan 3 cm kita bisa melepasnya. Nah ini lur, setelah proses pengeringan pembuatan kerawangan motif matahari minimalisan dengan ketebalan 3 cm sudah melalui proses pengeringan selama 14 jam benda, lalu kita angkat dan kita lepas papan cetakannya. Nah ini cara melepasnya kayak gini lur. Ini cara melepas cetakan kerawangan dengan ketebalan 3 cm motif matahari minimalisan. Ini cara melepasnya lur. Prosesnya sangat gampang, mudah dan bisa dipelajari dengan cepat lur. Nah ini.
ini prosesnya dulu. Nah, satu persatu motif dari spon hati atau spen eva kita lepas, kita tekan dengan potongan besi maupun dengan garan palu, bisa dengan gegep juga bisa ini Lur. Yang penting intinya kita bisa melepas potongan spon hati atau spon eva. Nah ini setelah dilepas kayak gini Lur, kita lihat dari tampak depannya. Nah ini tampak depannya kayak gini Lur. Nah ini Lur, ini adalah salah satu motif potongan motif kerawangan ketebalan 3 cm motif matahari minumanisan. Sudah melalui proses pengeringan selama 14 jam Lur. Ya demikian tadi Sobat Tukang Kreatif, mudah-mudahan tutorial cara mencetak kerawangan ketebalan 3 cm motif matahari minimalisan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian, terima kasih dari saya Sono Gerse, salam seduluran selawase dan abadi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.